dan keempat narasumber sudah menampilkan paparannya dan kayaknya gelasnya nggak penuh-penuh ini karena masih ingin terus diisi. Yeah. Baik, Bapak Ibu sahabat webinar, luar biasa keempat-empat narasumber kita sudah menyampaikan pengalamannya sampai pada sesi tanya jawab. Gimana Bunda Wiwi, tanya jawabnya mungkin dari dulu ya? Dari live chat kita lihat ini masih menyimak materi katanya gitu Bunda. Jadi belum ada yang memberikan pertanyaan saking terpesonanya dengan empat narasumber tadi. Terlebih dengan dua yang di belakang mungkin ya. Jadi ada yang baru masuk, baru bergabung dan silakan untuk terus memberikan pertanyaan. Kalau di chat sepertinya sudah ada Bunda. Di resen banyak Bunda. Saya pilih dua ya di resen ya. Silakan Bun. Ya, silakan untuk Bu Elma Susanti dari Bengkulu menyampaikan pertanyaannya. Bu Elma kayaknya udah siap nih. Iya, di silakan Bu unmute, Elma. Bunda, mic-nya. Bu Elma, iya. Masih belum bisa ya? Bu Elma, saya bantu. Silakan, ya. Ya. Silakan Bunda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bengkulu. Saya mau menanyakan kepada Bapak Bahar Cengkowo. Ya. Strategi apa yang bisa kita pakai kepada guru yang kurang mau berinovasi atau mereka merasa gaptek gitu? Karena mereka mungkin ada para guru yang merasa, kami sudah tua, nggak bisalah begini atau begitu katanya. Nah, dan apa yang harus kita lakukan? Maaf ya Bapak Sunkowo, saya memang tidak guru, saya dari LPMP, jadi saya kurang tahu gimana. Iya. Terima kasih Bapak, Ibu, makasih. Ya, terima kasih Bunda Elma Susanti dari LPMP ya. Ternyata ini nanti bisa ditularkan oleh kepada banyak guru di LPMP, Bengkulu. Iya di LPMP ya. Iya. Pertanyaan bagus sekali untuk Pak Bahar ini. Memang macannya juara. Berarti Pak Bahar dianggap Bu Elma bisa memberikan resepnya. Bagaimana caranya untuk berinovasi gitu ya? Oke, disimpan dulu pertanyaannya Pak Bahar. Saya lanjutkan untuk yang resen kedua, Bu Nurul Lutfia. Silakan Bu Nurul. Iya, sudah siap ya. Terima kasih. Saya ingin memberikan pertanyaan ke Pak Bahar ini karena agak lama sudah saya berteman lewat sosial media, kemudian sering membaca juga. Ternyata Pak Bahar ini suka membuat penelitian dengan jargon-jargon yang menarik. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Bukan tanya sih, saya ingin diberi cerita dari mana dapat ini, berangkatnya dari mana dulu dapat ide-ide seperti itu sehingga muncul jargonnya juga masuk akal dan bisa nalar dan bisa cocok gitu dengan penelitiannya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Lama sekali pengen nanya seperti itu. Saya ingin, kan kadang kita kan menarik orang untuk membaca apa yang kita tulis itu kan dari jargon-jargon yang menarik juga gitu. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Matur nuwun jawabannya Pak Bahar. Oke, luar biasa. Dua pertanyaan hampir sama Pak Bahar ya. Kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Monggo Bunda Wiwi, mungkin dari chat dibaca. Cepat lewat. Oke, dari chat kita punya banyak sekali. Tapi yang penting nih, saya mengingatkan kembali sahabat webinar peserta yang ada berada di ruangan untuk mengisi link pengajuan sertifikat selesai webinar.mediaguru.id. Jadi sahabat webinar yang berada di ruangan silakan untuk mengisi link pengajuan sertifikat ya. Nah, kemudian sambil kita berikan pertanyaan ini, bacakan pertanyaan dari Pak Irwanto ya. Pak Irwanto menanyakan ke Bu Yosi, ada 8 guru dalam grup menulis. Bagaimana cara membentuk kelompok itu? Apa ditunjuk atau keinginan sendiri? Oke. Jadi nanti Bu Yosi mungkin bisa memberikan jawabannya dari praktik baik. Nah, itu dulu mungkin Bu Sri, kalau kita simpan dulu atau bagaimana? Iya. Atau satu lagi untuk Bu Yosi, adakah?
Lihat dua-dua, langsung dijawab. Bu Yosi, Bu Yosi, oke, belum ada nih kak. Belum ya. Ada. Gini ada, dari Bu Nurrahmah. Ibu Nurrahmah Puji Mas Tuti, beliau menanyakan, Bu Yosi, bagaimana cara menyikapi jika setelah kita tawarkan tentang menulis dan belajar kepada teman, ternyata mereka menyikapinya dengan cuek dan menyampaikan banyak alasan. Tidak bakat menulislah, mata gampang lelahlah, pusing menghadapi laptoplah, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini pertanyaannya menarik sekali, Bu Yosi. Anda sebagai motivator, sebagai kepala sekolah, bagaimana nih yang bisa dilakukan untuk mengatasi guru yang malas belajar, katanya gitu. Silakan, Bu Yosi. Iya. Empat pertanyaan luar biasa sudah terkumpul ya. Dua untuk Pak Bahar, dua untuk Bu Yosi. Udah lengkap, ini adil ini. Ya, silakan Pak Bahar dulu ya untuk menyampaikan. Dan Bu Nur dulu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sahabat webinar dari Ibu Elma Susanti, LPMP, bagaimana strategi yang diterapkan dalam memotivasi guru yang tidak mau berinovasi atau berkreasi, ataupun guru yang sudah MPP mungkin yang masa persiapan pensiun, tapi tidak mau berinovasi. Tentunya ini berkaitan dengan paradigm atau paradigma cara berpikir atau juga mindset seseorang. Jadi untuk merubahnya tentunya merubah mindset atau paradigmanya. Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk merubah mindset paradigma seseorang yang sudah tidak mau lagi untuk melakukan sesuatu yang ideal. Yang pertama adalah menghipnoterapi. Banyak sekali hipnoterapi yang bisa dilakukan. Misalnya ada model safe, di mana orang tersebut ditotok di bagian-bagian tertentu agar mampu berubah. Misalnya orang yang fobia terhadap makan durian itu kalau di safe itu akan suka makan durian secara terus-menerus. Yang kedua adalah menurunkan standar. Meskipun standar itu ya terlalu tinggi misalnya ditetapkan, kita bisa menurunkan agar yang bersangkutan bisa berubah untuk melakukan hal berinovasi. Misalnya kalau inovasi teknologi digital udah sulit, berinovasilah dengan menggunakan konvensional atau non-digital dengan berbagai macam pemanfaatan barang-barang bekas untuk menjadi media pembelajaran. Yang ketiga adalah menghadirkan tantangan. Ya, apakah itu distimulus dengan hal-hal yang bersifat penghargaan dan lain sebagainya. Tapi kalau seumpamanya sudah tahapan-tahapan itu tidak bisa dilakukan untuk kebaikan, tentunya mungkin kita kembali kepada guru yang bersangkutan. Karena biar bagaimanapun juga, hidayah itu adalah kuasa Allah. Semoga kita berdoa saja agar guru yang bersangkutan tersebut dapat berubah dan menyadari bahwasanya dia harus melakukan kegiatan kreasi dan inovasi dalam pembelajarannya. Selanjutnya teman saya ini Bu Nurul Lutfia, bagaimanakah niat saya untuk menciptakan akronim ataupun jargon-jargon? Akronim ini adalah singkatan, maka harus dituliskan secara unik. Misalnya saya senang menerima Wedus Gembel. Menarik ya, Wedus Gembel pada masa Merapi meletus, saya jadikan akronim. Wedus itu adalah wayang edukasi dari kardus. Kemudian gembelnya itu adalah games materi belajar. Sayonara, sayonara nih. Sayonara, sayonara, gitu kan ada. Nah, ini itu adalah suai.
Yo-nya itu YouTube, naranya itu adalah nalar realistis. Ini baru-baru saya lombakan dalam lomba kreativitas dan kolaborasi siswa guru yang diadakan oleh ASRA. Gak tahu ini menang atau enggak. Jadi pertama kita menemukan sesuatu yang unik menurut kita, kemudian kita coba untuk menuliskan kepanjangannya. Atau kita menuliskan kepanjangannya dulu, baru kita mengakronimkan dengan akronim yang unik. Jadi saya lebih cenderung kepada menemukan sesuatu dulu yang menarik. Seperti Bumi Semar. Ya, ini ada bukunya, saya sudah menciptakan buku, menulis buku tentang Bumi Semar itu. Bumi Semar itu adalah, itu dari kepanjangannya dulu, saya uraikan dulu. Bu, apa? Baca ulaskan, jadi bu. Mi-nya itu mencipta infografis, jadi mi, bumi. Wah, ini udah cocok nih. Kemudian Semar. Semar itu apa? S-nya itu sinergi. Kemudian E-nya itu eksplorasi. M-nya itu adalah mencipta. Dan A-nya itu adalah aktif respon. Aktif respon. Jadi ini adalah, Semarnya ini adalah bentuk daripada murid memaparkan hasil infografisnya, mencipta infografisnya, kemudian siswa, kelompok-kelompok lain merespon dengan Semar tersebut. Demikian penjelasan saya buat penanya, sahabat saya, Bu Nurul Lutfiah. Dan dua-duanya insya Allah akan mendapatkan buku saya, dan insya Allah akan saya kirimkan ke tempat kediaman ibu-ibu sekalian, bunda-bunda sekalian. Terima kasih. Oke. Saya mau, Pak Bahar. Saya juga. Iya, iya, luar biasa Pak Bahar telah menyampaikan resepnya bagaimana biar guru itu tidak gaptek dan tidak merasa gaptek ya. Sebenarnya kita semua masa-masa kita yang sekolahnya tahun 80-an, saya itu SMA tahun 80-an itu ya harusnya gaptek lah kalau lihat perkembangan seperti ini. Tapi kita kan harus belajar, belajar, dan belajar. Tadi Pak Bahar sudah berbagi dan itu luar biasa. Simpan untuk semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, sahabat webinar 10 yang berbahagia, pertanyaan dari untuk Pak Bahar sudah dijawab. Tinggal jawaban dari Bu Yosi, silakan disampaikan Bu Yosi. Dua pertanyaan ya tadi dari Pak Irwanto dan Pak dan Bu Nurrohmah. Ya, silakan Bu Yosi. Wah, tapi sebentar Bunda sebelum saya mengingat kembali sahabat yang ada di channel YouTube, sahabat yang ada di ruangan, silakan untuk mengisi selesai webinar Media Guru agar Anda bisa dikirimin sertifikat ya. Hari ini kita luar biasa sekali, istimewa. Sertifikatnya langsung dan batasnya sampai 11.45. Jadi Bu Yosi mungkin 10 menit ya Bu Yosi untuk bisa menjawab sahabat. Silakan. Baik, terima kasih Bunda Wiwik. Terima kasih Pak Irwanto. Jadi kalau kami prakteknya, kami sepakati dahulu dengan teman-teman melalui chattingan di grup. Kemudian setelah sepakat kami buat komitmen. Jadi kami buat komitmen, setelah oke semuanya, baru kami laksanakan. Seperti itu. Kemudian untuk Ibu Nur, bagaimana teman-teman menyemangati? Nah, kalau bagi kami, saya yang terlebih dahulu melakukannya. Saya lakukan, saya laksanakan. Kemudian baru saya ajak teman-teman. Kemudian saya ceritakan kalau guru penulis itu, ya guru VIP. Kemudian saya katakanlah saya sedikit membangga-banggakan, ini loh hasilnya. Sehingga alhamdulillah teman-teman saya termotivasi mau melakukan kegiatan ini. Sehingga ya mereka termotivasi untuk menulis dan hasilnya akan insya Allah segera dinikmati. Barangkali seperti itu Bu Nur. Ya Bu Wiwi, seperti itu kira-kira yang kami lakukan. Kami yang dahulu melakukan baru ajak. Oke, jadi betul benar ini ya Bunda Sri ya, teladan dari teman-teman narasumber ini benar-benar menjadi kiat khusus, kiat yang paling utama untuk bisa mengajak sahabat lainnya di sekolah untuk menjadi guru yang inovatif dan kreatif.
Barang jadi kita nggak bisa nyuruh aja, tapi nggak kasih contoh ya, Bu Yasi ya, sudah membuktikan. Istilahnya sekarang omong doang gitu ya. Iya, iya. Kan karyanya. Jangan kaleng-kalengan, katanya kan gitu. Mana bukti lo, mana, kan gitu. Jadi kita iya. Dibuat gitu, baru. Kalau tanpa ada bukti, orang tidak percaya. Demikian, Bunda. Luar biasa. Baik, Bunda Sri, bagaimana kita tutup acara ini? Ini sudah teman-teman yang belum mengisi link, sembari mengisi, mungkin kami mengulas kembali bahwa apapun yang menjadi kendala di setiap langkah ketika kita memberikan pembelajaran di masa pandemi ini, semua ada kiatnya. Penghargaan terbesar buat sahabat pemenang yang berada di ruangan ini, 123 pemenang. Terima kasih Anda sudah bersama-sama Media Guru Indonesia untuk membuat suatu gebrakan bahwa menjadi pendidik itu memang tak pernah tergantikan dengan teknologi, tapi kita memanfaatkan teknologi untuk bisa tetap menjadi pendidik yang luar biasa dan bersinergi dengan beberapa pihak lainnya. Semangat Bunda yang berapi-api ini. Ya, silakan Bunda. Ya, Bunda Wiwi, ini biar teman-teman nanti yang belum bisa bertanya di kesempatan ini, bisa langsung bertanya ke narasumbernya. Silakan 4 narasumber menyampaikan nomor HP-nya ya, juga di YouTube bisa menyimak. Nomor HP, ya yang pertama dari Bu Edit Kadila, silakan Bu Edit. Silakan Bunda Edit nomor HP-nya supaya diserang pertanyaan. Iya. Oke teman-teman, sahabat semuanya, nomor HP saya 0812-8137-8892. Oke. Mungkin bisa diketik di chat ya. Ya, nanti di chat bisa, terus nanti di YouTube juga bisa. Iya, dikirimkan ya. Silakan berikutnya Bu Pak Lisata. Pak Lisata. Baik, sahabat webinar boleh dicatat nomor HP saya 0853-6322-5223. 0853-6322-5223. Silakan, okay. Terima kasih. Ya. Pak Bahar, silakan berikutnya. Baik. Nomor HP saya dan WA 0878-2099-4093. Oke. Ya, selanjutnya Bu Edi. Bu Yosi. Bu Yosi. Baik, nomor HP saya adalah 0813-6322-8431. Satu untuk semua, WA, Telegram, LINE, hanya satu nomor. Terima kasih. Oke. Iya, masih semangat tentunya Bu Yosi. Baik, Bapak Ibu sahabat webinar Media Guru Indonesia yang ke-10 dengan tema Berani Mengajar, Siap Belajar. Telah kita ikuti bersama seorang guru pembelajar tak kalah dengan waktu. Semangat mengajar menjadi energi dalam menatap masa depan generasi maju. Meskipun kita berada di masa tak menentu, normal, tidak normal, ataupun new normal, guru pembelajar akan selalu belajar. Mengosongkan gelas agar tidak merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Tak harap imbalan meski banyak memberi. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa banyak belajar Bapak-Ibu sekalian dari guru-guru luar biasa. Dan tentunya para sahabat webinar semuanya juga bisa melanjutkan proses belajarnya dengan mengirim chat langsung kepada beliau narasumber berempat dan membaca buku Berani Mengajar, Siap Belajar. Di sana akan ada banyak materi untuk bisa kita belajari agar kita menjadi pembelajar sejati. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hingga siang hari ini bermanfaat. Terima kasih untuk 4 narasumber hebat kita telah menyampaikan pengalamannya, praktik baiknya. Juga terima kasih kepada sahabat webinar di seluruh Nusantara yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa nanti akan diingatkan kembali oleh Bunda Wiwi, kita nanti akan bisa mendapatkan sertifikat secara langsung dengan mengisi link yang sudah disediakan.
dan terakhir ditutup jam 11.45 Bapak Ibu sebentar lagi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, salam untuk semuanya, semoga kita selalu sehat, bisa melaksanakan tugas mulia kita menjadi seorang guru pembelajar, dan kita bisa menjadi insan-insan yang mendapat atau memiliki amal jariah karena amalan-amalan baik kita. Baik Bapak-Ibu sekalian, saya mohon maaf bila ada kekurangan, saya undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan waktunya kepada Bunda Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sri selaku moderator hari ini. Terima kasih para narasumber yang luar biasa, Anda dan 123 sahabat yang ada di ruangan ini sebagai pemenang sudah menorehkan satu karya yang juga akan nanti dinikmati oleh teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman di saluran YouTube, Anda bisa mendapatkan buku dengan menghubungi 123 penulis yang ada di dalam ruangan ini, atau nanti Anda supaya juga meringankan untuk ongkos pengiriman, karena penulisnya ada di berbagai daerah, berbagai kota seluruh Indonesia. Baik, untuk terakhir kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Haji Muhammad Ihsan yang sudah menyediakan waktu hari ini mendampingi, mempersamai kita, memberikan luar biasa semangat dan aura positifnya bagi kita semua. Dan terima kasih kepada tamu istimewa Bapak Hari, terima kasih Pak sudah memberikan ilmu. Saya kira nanti kita akan berlanjut terus untuk mendapatkan luar biasa lagi ilmu yang dari Pesona Edu. Sahabat sekalian yang ada di saluran YouTube dan yang ada di ruangan, akhirul kata, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin dan terima kasih atas ucapan hari lahirnya. Memang kebetulan hari ini adalah hari bahagia, hari lahirnya saya. Terima kasih, ada beberapa bocoran di dalam chat. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas semuanya, doa-doa terindah buat kita semua. Dan mohon maaf karena hari ini saya sedih sekali sebenarnya, sudah sampai di waktu untuk menutup acara. Baik sahabat sekalian, sekali lagi, guru atau pendidik tak pernah tergantikan. Maka jangan lupa untuk selalu berguru ilmu, nantikan webinar Media Guru yang ke-11 dengan tema yang lebih seru lagi, tetap semangat memburu ilmu, dan jadilah memang guru yang selalu digugu dan ditiru, sebab berani mengajar, siap belajar. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa kembali dilihat linknya Bapak Ibu yang sudah diisi. Yang sudah diisi sudah ada yang mendapatkan piagam. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto ya. Kita foto literasi ya, begini. Okay. Baik, semuanya saya dibuka foto. Ya. Dibuka semuanya videonya, kita foto. Nanti diabadikan di Facebook. Oke, sudah 1, 2, 3 literasi. Iya, saya ganti halaman nih. Oke, berikutnya lagi. Dibuka videonya sudah? Ada yang belum? Oke. Baik, 1, 2, 3 literasi. Salam literasi Bapak Ibu semuanya. Saya pindah lagi, banyak sekali nih. Iya. 1, 2, 3, salam literasi.